Kembali lagi bersama gue, si Meow Awoo. Kali ini, langsung saja kita akan meneruskan gameplay Garden of Banban ketiga. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, sepertinya pelaku dari penculikan anak-anak kecil yang ada di dalam game Garden of Banban itu adalah si Stinger Flynn ya teman-teman. Tetapi kita tidak boleh 100% percaya dengan teori tersebut. Jadi langsung saja kita akan meneruskan bermain game Garden of Banban yang ketiga. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah memberitahukan kepada gua kalau misalnya ternyata di dalam game yang satu ini ada bahasa Indonesia. Jadi gua nggak perlu translatein ke kalian semua teman-teman ya. Aduh, dari kemarin kek, ya ampun, miau-auk. Tapi tidak apa-apa, yuk langsung saja kita akan continue the game Garden of Banban yang ketiga. Dan apakah kita sudah bisa continue dari... dari sini guys. Sebentar ya, gue skip terlebih dahulu sampai kita bertemu dengan Nap-Nap dan juga Nap-Balena ya. Kalau nggak salah teman-teman. Sebentar. Oke, teman-temanku sekalian, sudah sampai di sini lagi dan sekarang yuk langsung saja kita akan meneruskan bermain game Garden of Banban ketiga sebagai Stinger Flynn. Kayaknya ini teman-teman waktu dia masih kecil, kan sekarang kan dia sudah begitu besar. Dan di depan sana ada apa? Kalau nggak salah ingat ada sesuatu yang akan mengejar kita kan? Tangannya siapa itu, guys? Jumbo Joss? Kayak warna hijau gitu loh dia. Halo? Ini gelap sekali. Oke, sebentar. Gue coba maju. What is this, my friend? Oh, pintu. Ulala. Di dalam pintu ada beberapa button. Apakah saya harus menembakkan tentakel? Betul sekali. Nice. Sekali lagi. Oh, belum. Yang ini belum. Oh, udah. Nice. Ada lagi. Mantap. Oh, ada tangga ke bawah nih, guys. Mantap. Oke. Ada jembatan. Kita bisa menyeberang jembatan ini. Nice sekali. Lompatan gua tinggi sekali. Aduh, ada lagi nih, guys. Waduh. Oke. Waduh, miss dong. Noob kali kamu, Mio. Yah, miss lagi, guys. Yah, miss lagi. Astaga, Mio. Ayo dong, yang bener dong. Nah. Ayo, nih. Tuh. Sebentar. Oh, ini udah. Oke, yang ini nih. Nice. Satu lagi, guys. Nice. Sudah selesai. Mantap sekali. Apa yang terjadi? Ronde kedua atau level kedua. Apakah lebih cepat? Betul sekali, Miao Auk. Yes, dapat satu. Dapat dua. Oke, yang itu udah. Yes, dapat. Yes, yihii. Dapat. Level ketiga, kita lihat teman-teman. Weh, macam apa ini? Gimana caranya? Gua bisa. Miss. Ini gimana? Gimana nih teman-teman? Oh, tuh. Random banget. Oke, gua pokoknya tembak aja ya teman-teman. Gue gak bisa lihat sama sekali masalah mana yang udah, mana yang belum. Ini juga kena kagak, miss iya. Satu lagi guys. Dari bunyinya sih satu lagi. Apakah ini? Oh no, udah kelewatan. Oh no. Mapren, yang mana ini? Oh no. Oke. Gak kena. Aduh, gak kena teman-teman. Gua melihat ada putih-putih sih yang lewat. Tuh, putih-putih lewat tuh. Oke, tuh putih-putih lewat. Gak bisa, guys. Ini mau sampai kapan gua begini? Oke, kalau di situ. Terus sampai gua gak sengaja kena kah? Oh no, teman-teman. Oh no, teman-teman. Nice! Udah selesai! Secara tidak sengaja, gue gak tahu apa yang gue lakukan. Tetapi sudah selesai. Oke. Sekarang gue tinggal maju lagi. Terus lompat, teman-teman. Karena lompatan gue begitu tinggi. Terus tinggal dipencet ini. Apa yang terjadi? Oh, pintunya terbuka. GV. Apalagi nih? Oh, udah.
Makasih ya informasinya ya. Bahasa Indonesianya emang beneran keluar di subtitle loh teman-teman. Tahu gitu dari kemarin supaya gua enggak perlu translatein kalian. I was getting really bored and that fellow over there isn't much of a talker. Aduh. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. Uh-huh. I think he believes we're some sort of dolls. Oh, okay. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Dia nggak boleh tahu kalau misalnya kita hidup. Room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. Okay. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. Okay. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start though, so you give it a try. Okay. Jadi katanya teman-teman di sini ada green guy yang selalu ngecekin dan gua di sini teman-teman harus mengembalikan ke seperti semula apa yang sudah gua rubah. Super secret Jumbo Joe's Lounge. Are you cool enough to enter? Di dalam sini juga ada sesuatu teman-teman. Gua bisa ke atas kayaknya. Kayaknya kita harus mulai dari sini deh guys. Oh wow. Okay. Ambil dulu. You are cool enough to enter. Terus ini tadi apa ya? Itu bener gak guys? Oh. Gua takut. Dan gua harus duduk di sini ya? Kok gua gak bisa duduk? Guys, kalau misalnya meningsoy mohon maaf nih. Ini baru belajar nih guys ya. Oh, ini mungkin aja gue taruh sini satu. Oh, begitu. Quick, sit down. He's coming. Cepat, datang ke sini. Dia datang. Yang mana? Kayaknya gue meningso ini, guys. Ada suara. Hello. Oh, no. No. That's not how the secret club's entrance is supposed to be. Oh no! Salah katanya teman-teman. Wah! gak boleh salah, Miao. Oh, come on. Jadi memang saya harus mengingat semuanya terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu ya, teman-teman. Pencet E untuk reinkarnasi. Nah, tuh bahasa Indonesia, guys. Mantap. Ayo. Ayo dong, Miao Ok. Yang bener dong. Oke. Merah, kuning, hijau. Oke, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Oke, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Salah. Merah, kuning, hijau. Oke, berarti ini. Merah, kuning, hijau dulu. Bukan. Ini dulu. Nah, hijau. Terus baru kuning. Bukan, merah dulu. Nah, seperti itu Miao Ok. Sorry guys, sorry. Ya, sabar. Harus cepetan. Sebelum dia datang lagi ya. Langsung bisa my friend. Mantap sekali. Oke. Itu tidak dalam diambil. Ah, maksudnya apa tuh? Terus gue harus gimana nih sekarang? Gue harus gimana nih? Ini. Ada tombol kah yang harus gua pencet? Oh no. Gua harus kembali. Sit down. He's coming. Sebentar teman-teman. Sebentar. Kayaknya ada sesuatu yang harus gua ambil deh karena ruangannya tuh enggak ada yang terbuka. Oh no, gua harus ke atas lagi atau mungkin saja di dalam situ ada kartu. Please dong, bener dong. Gua udah hafalin nih. Hello, Jumbo Josh. Apa kabar? Sepertinya kita aman kali ini, guys. Mantap! Mantap. Terima kasih banyak. Oke. Pertama-tama gue pengen cek terlebih dahulu. Emang ada sesuatu yang gue lewatin ya? Aduh. Jatuh lagi. Sabar ya, teman-teman. Gak ada kok. Gak ada, teman-teman. Terus gue harus ambil kemana? Sabar. Oh, bisa ditutup.
Oh wala, bisa disentuh teman-teman. Tapi gimana bukanya? Oh ini bukanya. Ah, I see. Oke, sekarang gua harus gimana nih guys? Harus begini kah? Sebentar teman-teman. Oh no. Kubusnya nggak kelihatan kan? Harusnya. Ah no, gue salah. Harusnya gue tutup dulu itu. Tidak, salah lagi teman-teman. Gara-gara gue buru-buru. Harusnya nggak boleh buru-buru. Miau, oh, gimana sih? Pintunya, gue nggak bisa. Ngapa-ngapain lagi guys? Pintunya harusnya gue tutup dulu itu. Terbuka pintunya. Bukan. Harus ngulang lagi. Halo Jumbo Josh, kita akan ditonjok nih teman-teman. Tidak. Oke. R E R. Come on, we can do it, my friend. Let's go. Pencet E untuk reinkarnasi. Ayo dong, bisa dong. Ayo dong. Masa iya gue kalah? Let's go. Abu-abu, hijau, merah, kuning. Tuh, sudah betul. Ini tinggal taruh. Taruh dulu. Sabar. Aduh. Ayo dong, pelan-pelan aja, Miaok. Come on. Mantap. Mantap sekali. Kita ambil dulu, teman-teman. Turun. Sip. Ambil lagi. Nah, sekarang kita kasih waktu untuk duduk dulu ya teman-teman, karena gue takutnya waktu gue nggak cukup nih. Hai, siapa namanya? Ban Balena. Yeah, sama ini Nap kayaknya. Nap, si Nap sudah diambil terus ditaruh di sini teman-teman. Kasian sekali dia. Kenapa lama sekali ya sekarang ya teman-teman? Aku ingin segera keluar dari sini. Ada dua lagi yang harus gue kerjakan. Wait, sit down, he's coming. Ya, sudah, tenang saja. Semoga aja kali ini sudah benar guys. Mana gue bentar lagi mau ke toilet lagi. Aduh. Sabar. Biarkan dia ngintip dulu teman-teman. Si Jumbo Josh ini. Yang dimana dia yang merusak lift pertama kali ya guys. Dan dia sebenarnya kan udah jatuh. Tapi dia tidak meningsoy guys. Oke, okay, here we go. Let's go. Taruh di sini kah? Taruh di sini dan taruh di sini. Nice. Nice. Wow, mantap sekali. Oke. Gua turun, ambil dan juga ini ambil, teman-teman. Hey, terus come help me solve this equation. Hah? Persamaan ini. Pecahkan persamaan ini. Eh, kamu ke situ dulu. Gimana caranya? Eh? Oke. You're right. Maybe now isn't the best time for education. Katanya jangan bergerak. Dia sendiri bergerak, teman-teman. Nggak adil banget. Eh, kamu jangan bergerak dong. Nanti ketahuan. Guys, kita mau menyelesaikan atau nggak nih? Coba. Gua cek terlebih dahulu ya. Aduh, ditutup. Kayaknya gua harus taruh sesuatu di situ baru lompat ke sana kayaknya ya, teman-teman. Oke. Kalau begitu gua tutup aja terlebih dahulu dan kita tunggu next kesempatan ya. Udah, kita tunggu next kesempatan baru gua akan naik ke sana. Ingat, ada ijo di sini ya, ijonya di kiri. Halo, Jumbo Josh, tenang aja semuanya, sudah kembali seperti normal, sudah ditutup, dia situ juga sudah hilang dan si Ban Balenanya juga udah duduk lagi ya, guys. Hello, aku cuma boneka. Boneka yang bisa berbicara dan juga bergerak sedikit. Oke, sudah. Ayo. Ayo, Miaok, come on. Seperti ini kah? Nice. Aduh, ini buat apa ya? Guys. Hah? Bisa dipencet, guys. Oh no. Ke sini kah? Kesini.
Oke. Coba kesini sekarang. Wah, kayaknya ini gak keburu, guys. Ini gak keburu nih. Coba, bentar. Gua ambil dulu. Siap-siap untuk pulang, temen-temen. Yang penting ini gua kelarin dulu nih. Aduh. Wah. Tutup. Ini diambil. Hampir aja. Duduk. Udah. Gua harus gimana dong? Sebentar. Ada sesuatu yang harus gua lakukan, tetapi apakah itu? Please banget. Ruangannya udah tertutup ya. Please banget. Bye. Aman. Oke, lagi. Come on. Kayaknya harus gua ambil satu deh. Harus diambil satu, guys. Harus diambil satu ya. Kita taruh sini, taruh lagi. Gak bisa kah? Coba, gua ke situ terlebih dahulu. Oke. Gak bisa, teman-teman. Gua harus gimana itu? Gak bisa. Ini gak bisa diapa-apain. Oh no. What should I do, my friend? Sabar. Coba lagi. Aduh. Timingnya dikit banget kah? Kayaknya timingnya dikit banget deh, guys. Nih ya. Coba lagi. Gak bisa. Ini nih gak nyala nih. Kalau ini nyala enak. Waduh. Ketutup. Yes. Oke. Gimana nih, teman-teman? Saya tidak tahu harus ngapain. Kayaknya ada tombol dan tombol tersebut harus kita pencet. Tetapi ketika gue loncat, nggak nyampe, teman-teman. Halo. Kita coba lagi ya habis ini. Kita coba lagi, guys, habis ini. Oke, dia pergi. Nice. Sekarang buka lagi. Taruh. Sini taruh. Sip. Ambil dulu. Nice. Gimana ya? Oh, itu tuh. Bisa. Ada tombolnya dikit aja. Nah, bisa, guys. Bisa. Tidak impossible ini. Bisa. Oke, cuma memang harus benar-benar. Ya. Ada logonya. Ada logonya. Cuma memang harus benar-benar cepat. Yes, bisa. Cepat. Yes. Kebuka. Nice sekali. Gue sudah mendapatkan kunci dan sekarang kita tinggal keluar saja dari sini. Tetapi untuk jaga-jaga, gue ambil dulu. Cepat. Tutup. Oh no. Udah ketutup ya. Oke, duduk dulu yang manis, biau auk. Yang penting kita sudah mendapatkan satu buah kunci dan sekarang tinggal menunggu si Jumbo Joss. Hello. Apa kabar? Semoga aku tidak melakukan kesalahan ya, teman-teman. Sudah aman harusnya. Itu sudah tertutup dan tidak ada apa-apa. Please, aku cuma pengen keluar dari sini, Jumbo Joss. Yes. Oke, apakah kunci tersebut untuk taruh di sini? Ban Balena, ayo keluar. Ada yang terbuka. Ini ruangan apa? Oh, itu untuk pergi ke tempatnya Jumbo Joss. Solitary, ke depan sana. Ah, ini si Flynn itu. Apa namanya? Fiddles, Captain Fiddles. Oke. Kalau kita maju lagi. Ban Balena ikut. Baiklah. Ini ke kanggurunya. Ini ke Ban. Kita mau kemana, Ban Balena? Apakah kamu mau jalan-jalan sama aku? Nah, ini nih, Ban Balena. Kamu mau masuk sini? Oh tidak, dia lurus terus, guys. Ada sesuatu. Ada tape yang bisa gue ambil. Mantap. Mari kita keluar dari sini. Ah, tempat ini. I see. Sebentar. Kalau nggak salah di sini ada sesuatu yang bisa kita putar kan? Ada tape.
tape-nya untuk putar ke mana ya guys? Oh, ke atas sana. Yes. Kita mendapatkan 2 tape. Kemarin kita dapat 1 dan sekarang kita sudah mendapatkan 2. Eh, kok lu pergi? Kok lu pergi? Hey! Jangan tinggalin gue. Oh no, teman-teman. Ban Malena pergi sendirian untuk ke atas. Harusnya gue temenin dia. Tetapi kan tujuan kita masih mau mencari anak kita yang menghilang. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, aku ingin nonton terlebih dahulu. Itu rekaman apa? Itu bukannya anak kecil. Terus ada sesuatu yang kayak duduk gitu. Duduk atau tengkurap itu, guys. Ada sesuatu kah yang terjadi? Apa gua harus ke sana ya? Wah, ini apa lagi nih, teman-teman? Ini dia nih, rekaman kedua yang misterius. Kodok? Ada kodok? Buat apa kodoknya? Brebek. Brebek. Oke, ini ada sesuatu, tapi ini yang paling menarik ya, teman-teman. Ada si kodok. Ada si kodok, atekowek, di pinggir kali, atekowek. Sebentar. Dari rekaman tersebut, gua sepertinya harus pergi ke suatu tempat yang ada di mana ya kemarin ya? Di akuatik ya, akuatik sektor. Bisa jadi di akuatik sektor. Akuatik sektor bukannya ke sana? Kita coba terlebih dahulu ya, teman-teman. Akuatik sektor, ada sesuatu kah? Karena sepertinya saya sudah tidak tahu mau kemana lagi nih, teman-teman. Ya, kita coba cek terlebih dahulu dari akuatik sektor. Habis itu masih ada 2 tempat lagi yang belum bisa gue buka. Kalau nggak salah inget. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek dari sini terlebih dahulu. Nice, sudah semakin dekat dengan akuatik sektor. Ah, ini tempat kita ngeliat si Ban-Ban dan juga... Nap-Nap. Kita ngeliat si Nap dan juga si Nap-Lena. Nap-Lena, nah itu dia tuh ruangannya. Bentar ya teman-teman, gua cek terlebih dahulu itu rekamannya dari mana. Nih, lokasinya ini bukan sih guys? Kayaknya bukan deh, Miao Au. Beda. Oh no. Yowes, kalau begitu, kalau memang beda teman-teman, saya akan pergi ke tempat lain ya. Aduh, kapan gue bisa masuk ke ruangannya Nap-Nap nih? Oke. Gue akan coba ke ruangan depan sana, yaitu ke medical sector. Medical sector, please. Let's go. Nah. Misteri di dalam game yang satu ini itu aneh ya, teman-teman. Kayak kalau gue lihat badan gue sendiri, gak ada. Jadi gue tidak bisa berteori apakah yang ada di dalam game yang satu ini tuh manusia atau bukan. Dan kalau misalnya kalian lihat rekaman juga, mau bilang anak kecil, iya sih anak kecil. Tapi masih gak jelas juga gitu loh. Gue gak pernah ngelihat ada sosok manusia di sini. Kemarin aja kita lihat kan ketika mereka lagi jalan-jalan pakai mobil, semuanya itu kayak Ban-Ban, si Stinger Flynn, terus ada si Kapten, siapa namanya? Kapten Fiddles, terus ada si Opila, dan juga ada Nap-Nap yang pergi bareng, ya kan? Oh, ini tempat research. Oke. Berarti ke tempat satu lagi, yaitu ke progressive sector. Coba dulu ya. Sama sekali gue belum pernah melihat ada anak kecil atau manusia di sini, teman-teman. Aduh, apakah memang gamenya direncanakan tidak ada manusia sama sekali? Tetapi misterinya di mana gitu loh. Aneh ya guys ya. Pokoknya kalau misalnya kalian bisa mengescan kalau ada QR code, kalian coba scan aja terlebih dahulu. Kadang-kadang misterinya itu tersimpan di sana. Oke? Nah, kita sudah sampai di ruangan ini. Apakah saya bisa membuka pintunya? Simsalabim, abrakadabra. Bisa. Nice. Kalau nggak salah inget ya teman-teman. Tuh, gua ngelihat ada si Opila Bird. Oh, namanya beda lagi, Tarta. Opila Bird tuh yang warna pink, yang ini Tarta. Protect your loved ones. They love you back the same. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau ini tidak ada translatornya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa membaca sendiri dan juga ada QR code-nya, bisa kalian scan. Oke, sekarang gua coba skip aja terlebih dahulu dan kita mencari sesuatu yang lain. Bisa dibuka? Sepertinya bisa dibuka itu, guys. Halo?
Ih, lucu banget. Kamu ngapain di situ? Ada Opi Labert, guys. Oh, ini teka-teki, guys, teka-teki. Ada teka-teki tuh. Oke. Jadi gambar burung yang warna hijau itu sama dengan 2. Ya kan? Kalau di atasnya titik-titik dikurang 2 sama dengan 2. Jadi titik-titik itu adalah 0. Berarti 2, 0. Kalau yang di atas ini 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yap. 1 itu telur. 0 itu burung pink. Dan 2. Oke. Jadi ini kayak ini 1. Bener kan? Nah, ini 2. Nice. Terus ini 1. 0 kurang 1 juga 1. Nah, mantap. Coba ini. Ini kan 4. 2 tambah 2, 4. 2 kurang 1, 1. Terus 2 tambah 1, 3. Nah, yang terakhir itu 0. 0 mana 0? Loh. 0-nya mana? 0-nya mana, teman-teman? Oh, no. Sama dengan ini. Hah? Nolnya mana, guys? Tunggu dulu nih. Apa yang terjadi nih? Kenapa tidak ada petunjuknya di bawah sana? Oh, no. Oh. Apa gue yang salah ya? Bukan nol, miau-au. Bisa jadi 5. 5 salah. 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Ah, iya, betul juga. Salah itu, guys. 0 juga bisa, tetapi 4 juga bisa. Nah, oke. Coba lagi ya. Ini 1, ini 2, ya kan? Terus ini 4 tambah 1, 5. Nah, 4, 3. Ini lebih masuk akal, miau-auk. Iya. Oke. Kalau ini 2 kan? 2 tambah 1, 3. 2 kurang 1, 1. Dan yang terakhir itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Yeay! Berhasil! We did it! Ada sesuatu yang terbuka! Apalagi nih? Mr. Kabob Man say, be yourself, no better, the cause unlike me. Hah? What do you mean unlike you? What is this, my friend? Itu tidak boleh dipindahkan tanpa kostumnya. Hah? Kostum? Kamu mau pakai kostum? Aku cuma melihat ada... ini doang. Tidak bisa, guys. Coba pencet lagi. Oh no, tempat apa ini, teman-teman? Weh, nggak bisa nih. Kok tempatnya kayak begini nih? Ada catatan tuh. Haduh, case lagi ya, teman-teman. Dan juga lagi-lagi ada QR code yang bisa kalian scan. Silakan kalau misalnya kalian mau lihat, teman-teman ya. Ini tentang apa? Lagi-lagi sih tentang si jellyfish. Alright, pencet lagi. Wah, masuk terus ruangannya. Ada ujungnya nggak nih, guys? Gue bisa balik lagi nggak? Kan ada Opi Labert yang menunggumu. Sebentar deh, gue penasaran soalnya, teman-teman. Oke, ada gambar. Ada suatu gambar. Apalagi ini, guys? Oh no. Coba. Oh no, tempat apa lagi ini? Kok perasaan gue gak enak ini, teman-teman? Gede banget di tempat. Jangan bilang kita akan melawan bos di situ. Ya udah, gue samperin si Opi Labert aja terlebih dahulu ya, guys. Gue mau cari tahu terlebih dahulu dia mau ngapain. Oke, sebentar. Opi lah, kamu ngapain di situ? Kamu jangan serang aku ya. Harusnya dia menghindar gak sih, guys? Oh, ini jatuh. Bentar ya. How to tame a giant angry bird? Achieve a high ground. Jump and land on the subject back. Interact in the mid-air. You. Oh. Kayak begitu. Oke, sabar guys. Gua cek-cekin terlebih dahulu ya. Sini ada apa? Gak ada apa-apa. Guys, gua harus kemana terlebih dahulu nih? Oh no. Who is that? Guys. Ada mata. Itu siapa?
Opila Bird. Bukan si Opila itu. Itu yang karakter baru tuh yang warna apa namanya? Si Tarta. Itu si Tarta Bird lagi ngeliatin dari atas. Ya udah gini aja deh teman-teman, gua cobain yang ruangan tadi ya. Terlebih dahulu baru ruangan ini. Aku pusing. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semoga aja bener deh. Kalau salah ya mau gimana lagi ya teman-teman. Gua udah masuk nih, halo. Ya ditutup. Center. Oh no, apaan itu? Weh. What? Lidahnya panjang sekali itu, teman-teman. Weh, gua jatuh. Itu karakter apa? Enggak ada karakter itu sebelumnya. Dia kayak bunglon, guys. Jadi lidahnya itu panjang banget gitu. Ya, meninggoy gua, teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Jadi harus berkonsentrasi dengan baik dan benar untuk melawan dia. Tapi petunjuknya itu kayak kita harus mencari roket. Belum juga sempat ngapa-ngapain, bro. Sabar, napa? Tuh, guys, ada clue baru tuh. S. Ayo dong. Gua kena ini ya, kena jilat. Meninggoy. Ayo, cepet. Masa iya kalah terus menerus? Let's go. Nah. Oh, itu, ada. Dia ngapain itu? Sebentar. Wah, lidahnya panjang sekali. Untung aja gua gak kena. Oh, ini kita bisa taruh roketnya di lidahnya. Tuh. Wow. Oh, ini dulu, Mio. Ini dulu. Oke. Kita coba lihat terlebih dahulu. Sambil menunggu. Udah. Sabar. Itu kan udah kepencet. Oh, itu dia. Teman-teman. Ada roket. Nice. Gue udah mendapatkan roket. Sabar. Nah, katanya kita harus taruh di lidahnya dia, guys. Bisa nggak? Ada yang terjadi nggak? Apa jangan-jangan tadi gue kurang cepat lagi? Sabar. Nggak ada yang terjadi. Oke, kalau kita tahu momentum seperti ini, harusnya bisa sih. Aduh, lagi-lagi nyangkut, guys. Nyangkut. Sebentar. Udah kah? Wow, sampai ada bunyinya ya. Sampai ada bunyinya, teman-teman. Udah meledak. Dalam badannya dia. Pencet lagi dong. Bukan begitu. Oh, di situ nyala, guys. Di situ nyala. Woo. Nice. Ayo, cepat. Kepencet. Oh, no. Itu kepencet gak? Ayo dong, pencet. Sebentar, teman-teman. Tujuan gue udah bener, tapi gamenya kadang-kadang begitu tuh. Ini, pencet sini. Cepat. Nah, udah. Mana roket? Oh, no. Lompat. Oh, itu dia. Ada roket. Sabar guys. Mekaniknya baru nih, teman-teman. Jadi gua enggak tahu harus ngapain. Oh no. Woo. Oke, untung aja enggak kena. Nah, sekarang kita pancing lagi supaya dia melet. Nice, dia udah melet. Nice. Udah. Kena. Nice sekali. Rasakan itu. Ada petasan di dalam lidahmu ya. Sekarang gua harus ngapain? Sekarang. Udah bunyi. Oh, itu. Sabar.
Wah. Harus deketin. Come on, cepetan. Pencet. Nice sekali, sudah terpencet. Oh, no. Gue harus pergi dari sini terlebih dahulu. Ambil. Jangan jatuh, my friend. Hampir aja gue jatuh. Oh, no. Meninggoy kah gue? Enggak meninggoy. Untung aja. Tadi nyangkut, teman-teman. Serem banget kalau nyangkut ke begitu. Oh no. Jangan. Wah, hampir aja gue kena. Udah. Tinggal menunggu lidahnya saja. Oke, itu dia. Ayo lo. Mamam tuh. Dia jatuh, guys. Oke. Terima kasih banyak. Tiba-tiba saja ada plank yang jatuh di situ, guys. Dan gue bisa ke seberang sana. Terima kasih banyak. Ini dia. Oh, ini buat robot yang ada di sana. Oke. Gue ambil terlebih dahulu. Terus tadi kalau nggak salah gue ngeliat ada catatan. Nah. Aduh, apa lagi ini? Itu di sebelah kanan siapa lagi itu, teman-teman? Terus, kalian lihat gak tuh yang muka bulat? Yang ada matanya? Kita lihat pas di mimpinya si Stinger Flint gak sih? Gue juga, karakter tersebut pasti misterius ya. Dan juga di ban-ban kedua ada juga tuh karakter seperti itu. Oke, gak apa-apa. Yang penting gue udah berhasil mengalahkan dia. Dan gue sudah mendapatkan ada topi ya. Gue gak ngerti sih itu topi buat apa. Tetapi seharusnya buat robot yang ada di sana. Oke, here we go. Kenapa gue tahu, teman-teman? Karena kalau misalnya kalian lihat itu gambar yang ada di depan sana, tuh dia ada topinya tuh, tuh kan. Sedangkan yang ini itu tidak ada topinya. Nah, nice. Three stones with one bird. Itu bukannya suaranya Opila? Three stones with one bird. Behave or get banned. Sopan atau di ban. Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Serahkan pankreasmu. Three mau. Stones with one bird. Ini manual nih. Hand over your pancreas. Gak mau. Three stones with one bird. Behave or get banned. Behave or get banned. Ini harus diapain Behave ini? Behave or get banned. Behave or get banned. Halo. Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Halo. Oh, ditutup guys, ditutup. Udah. Kita harus ke high ground. Kayak begini kah? Oke, teman-teman. Ha! Salah miau auk, tetapi questnya disuruh begitu guys, kita harus berada di pundaknya dia. Aduh, mari kita coba lagi, kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Coba lagi, sabar ya, pencet E untuk bereinkarnasi. Tricky ya, game yang satu ini tuh semakin tricky. Baiklah kalau begitu. Jangan bilang kita harus ngulang lagi untuk melawan monster-monster yang di sana, tidak kan? Why? Kenapa? Gue harus ngelawan dia lagi, guys. Itu memakan waktu. Oke, baiklah kalau begitu. Tidak boleh langsung nyamperin dia. Jadi gue harus mulai lagi dari awal. Sorry banget ya, teman-teman. Sebentar ya. Oh, ternyata udah gak perlu ngelawan bosnya lagi, guys. Udah langsung tersedia ini. Cuma memang harus mengambilnya jauh. Oke, sebentar ya teman-teman, gue balik lagi. Coto mate kudasai. Oke, kita sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian baca yang ada di sana, kita katanya harus ke high ground. Habis itu kita harus lompat ke bagian belakangnya dia tuh di mid air. Oh, di interact. Gue lupa interact aja tadi guys. Oke, kita interact ya. Hand over your pancreas. Sorry guys. Tadi lupa interact aja. Nih, gue teriakin. Ambil. Hehehehehehe.
Itu tuh, interact in mid-air. Oke. Kita interact ya. Baik. Ini dia. Hello? Nah, seperti itu. Kita bisa interact, teman-teman. Wow. Kita harus kemana lagi nih? Bisa di-interact juga. Oh, hai. Oke, terus gue harus ngapain ini? Gue gak bisa ngapa-ngapain, guys. Oh, ada sesuatu. Hey. Bird riding is a new one. I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope. Promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Ban-ban! First, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. Mm-hmm. And as with most things, I was right. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. Apa tuh? What information, you ask? Well, dijatuhin gak tuh? I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Oh no. Pencet W untuk mempercepat, pencet S untuk memperlambat. What do you mean? Buat apa? Memperlambat? Bukannya kita harus secepat mungkin, tetapi masih ada dia tuh. Eh, sini. Apakah kita harus menunggu dia juga? Si Opilabert? Ayo Opilabert. Jangan terlalu lama. Loh, kok tadat? Anak! Gua harus main balapan atau bagi? Sebentar, teman-teman. Kalau gua bareng-bareng itu salah. Berarti gua harus di depan dia dong. Soalnya tadi pas gua di depan dia, gua benar. I don't know. Atau mungkin ada clue yang belum sempet gua cari tahu. Mungkin aja gua harus di depan, mungkin aja gua harus di belakang. Coba kita coba terlebih dahulu ya. Sekali lagi, teman-teman. Oke. Mari kita lihat. Oh iya, ada petunjuknya. Oh, tergantung lampunya katanya, guys. Iya, tergantung lampunya. Kalau lampunya pink atau merah, berarti si Opilanya yang lebih dulu. Kalau lampunya itu berwarna biru, berarti gua yang lebih dulu. Astaga, ini mekaniknya, ya ampun. Alright. Mari kita coba lagi, teman-teman. Huh, let's go. Berarti yang pertama itu adalah si kita. Ya, si siapa namanya? Tarta. Ya, itu dia. Habis itu baru si Opila. Let's go. Mari coba lagi. Ayo sini. Cepet. Nih kalau misalnya kalian lihat lampunya warna biru kan, berarti gua yang lebih dulu. Nah habis itu di depan sana berwarna pink. Kita harus nunggu si Opila terlebih dahulu nih guys. Sorry ya kalau misalnya ini agak sedikit pusing karena apa naik turun. Nah kayak begitu guys. Di depan masih si Opila. Biarkan di. Oh ternyata kita masih dikejar sama si Ban-Ban yang sudah berubah ke teman-teman. Oke. Apakah ini saatnya saya ngebut? Yes, saya ngebut teman-teman. Ngeng. Nice. Di depan. Apa? Oh, gua lagi. Ngebut. Ngeng. Oke, pelan-pelan. Takutnya tuh kan si Opila. Ayo cepetan Opila, kamu jangan lama-lama. Oke, terus. Itu giliran kamu soalnya. Mantap, terus. Mantap. Aduh, si Opila lagi teman-teman gilirannya. Kita jaga jarak. Jangan terlalu cepat. Mantap. Apakah di depan itu adalah giliran gua? Yes, betul sekali. Oke. Sekarang jaga jarak. Ini kenapa semakin hari semakin cepat? Oke. Nice. Apakah itu gua? Yes, itu gua. Let's go. Mantap. Tidak.
terlalu cepat. Ini yang gue bilang ya teman-teman, jaraknya makin hari makin kecil. Tidak. Ya mak. Oke, nggak boleh terlalu cepet-cepet ya. Nggak boleh terlalu buru-buru. Oke, gue harus benar-benar sejajarin dia sedikit demi sedikit. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Oke, oke. Let's go. Sorry ya teman-teman. Sekali lagi. Mekaniknya, mekanik. Jadi gua harus fokus terlebih dahulu dengan si Tarta dan juga Opila. Ini dia. Ini harus gua duluan. Ini loh. Maju, itu giliranmu. Oke, gua juga mau eksperimen ya teman-teman. Kalau dia udah maju, terus gua lepas, kecepatannya harusnya sama. Ya, harusnya kecepatannya sama nih guys. Oh enggak. Burung gua lebih cepat. Jadi emang burung Opila ini jauh lebih lambat ya jalannya daripada gua guys. Nah ini gua nih. Ya biarin aja. Gak boleh terlalu jauh. Oke, mantap. Ini gua lagi. Tuh kalau gua gak ngerem teman-teman, dia ketinggalannya makin hari makin jauh. Jadi gua harus ngerem sedikit demi sedikit. Nah itu Opila. Cepat Opila. Tunggu duluan. Ya. Nice sekali. Kita jaga teman-teman. Mantap, itu di depan masih Opila juga. Yang penting kalau kita jaga, tidak terlalu terburu-buru, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu gua. Oke, jangan terlalu terburu-buru, nanti gak bisa ngerem. Nice. Nah, itu Opila. Di sini nih tadi yang gua kalah nih ya, teman-teman. Soalnya gua kaget tiba-tiba yang warna pink. Itu gua. Ini juga nih. Hati-hati ya, habis ini akan berwarna pink. Jadi gua harus jaga. Gua gak bisa lihat soalnya. Nice. Di depan. Itu gua. Tapi harus jaga. Miau auk, jaga. Mantap. Oh itu gua. Gua udah ngeliat teman-teman ada lampunya. Tetapi tidak boleh terlalu buru-buru. Karena di sini tuh kan si Opila. Itu dia si Opila. Mantap. Opila, cepetan buka. Nice. Opila lagi teman-teman. Lihat ke belakang, si ban-bannya masih jauh banget. Nice. Terus. Ruangan apa lagi nih, guys? Tunggu dulu. Ngapain lo di situ? Sembunyi. No! You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Oke. Okay. Oh no, suara apa lagi tuh? Suara. Jumbo Josh! Suaranya si Jumbo Josh, teman-teman. Oh, wow. Apakah mereka kan bertempur? Oh iya guys. Saling pukul mereka guys. Wah. Jangan. Kalian tidak ada yang salah. Jumbo Josh. Ban-ban. Oh. Itu dia, biang keroknya. Stinger Flynn. Stop it you two. Berhentilah kalian berdua. Buset. Buset, dibanting begitu saja, Bung. Loh, ada yang jatuh. Oh no, bukan salah gua ya. Dia juga ikutan jatuh. What happened? What happened, my friend? Halo. Si kecil masih hidup, guys. Untunglah si kecil masih hidup. Find the kingdom. Find the sheriff. Do not let the jester find you. The jester? Who is the jester? Hello, kamu ikut aku. Baguslah kalau kamu masih hidup ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama pergi kemana nih guys? Katanya sih ini udah di basement paling bawah. Tapi kenapa liftnya ke bawah lagi guys? Mungkin ini adalah ruangan paling rahasia. Mungkin saja. Apakah gamenya sudah selesai? Terima kasih telah bermain. Wow. Jadi nanti bakal ada sequelnya lagi. Garden of Banban yang keempat. Wadadidaw. Baiklah teman-temanku sekalian.
kita sudah berhasil menamatkan game Garden of Banban yang satu ini. Ditunggu aja untuk kelanjutannya, sepertinya akan berhubungannya dengan Sheriff ya. Dan juga gua belum sempat berinteraksi dengan si Queen Bonselia, yang dimana dia ikonnya adalah kanguru ya teman-teman. Dan setelah kalian lihat, itu ada pertarungan antara si Stinger Flynn, si Banban, dan juga si Jumbo Josh. Wow, siapakah yang menang tadi? Saya juga tidak tahu. Dan juga kalau misalnya kalian lihat, tadi si Tarta Bird dan juga Opila Bird ikutan terjun. Gua nggak ngerti SSC-nya apa, teman-teman. Tetapi, tunggu saja di next episode, yaitu Garden of Banban yang keempat. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Power!